ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wargi-wargi ahli pengawasan yang haji abdi rada awate awatas al-mukarram ajengan anon tipe bitul kenyaliran kan dinten Jumat di akhir saya tosnakan masalah teki enjing-enjing Allah yarham kang haji dedente anjina gaduh panyawat jantung. Jantung nate parantos diri tiru, parantos tiru ring nate. Artosna sarapan karena jantung te parantos nte normal teras dina bahasa dokter mangane balon. Supados perjalanan darah lancar deui. Nah kan haji deden diring nate dipasang di dina jantung nate parantos tiru kan. Persis rengse resepsi kutub na paninten kaping 20 masih kena ngobrol secara api dua dinten tadinya anjina jantung na karos dinten tiasa kurung yang tersemen Selasa Rebo Kemis terus dia sakulung maka gimana teras anjina lelepon ke Jakarta ke rumah sakit harapan kita bagi biasa anjina diringan di Jakarta ternyata di Jakarta penuh dijanjikan namanya tiasa lebat dinten Senin padahal anjina parantos tekiat tetiasa kulengkan gelisah itu bagi jantung natea maka anjina maksa bicara ke rumah sakit Immanuel di dinten Jumaah kaping 25 lebet di enjing-enjing nengeson tentang begitu lebet langsung diisolasi di corona kejik bahasa baru dan kaya nama begitu lebet teh dinten Sabtu anjir masih nelfon kabin yang akan diisolasi ya kembali sok kedua adalah di rumah sakit bagi dua imam asal tetiasa dilayat tetiasa diantosan dokter nake tetiasa gentos kekala higian tetiasa lebet dinten Jumana Sabtu Ahad Senin kan Selasa Rebo nelapun deh dari ka guna di jam haji asep pada larang cik cilapang nelapun ke jam ini kejina nelapun pengintar di Arab dan penanak nelapun ke di bina wangi Jumana teh sama putrana anjina nelapun jam 12 wangi pengintar pantos dekiatkan demi kadin pusan segala rupanya dicabutan punya nirak maka dina dinten Jumaah kaping hiji di payung datang jam 7 anjina ngatun kena alam dunia jam 7 ini anjina ngatun kena alam dunia kumargi parantos di corona kentea maka protokol covid teh kedah dilaksanakan ke rumah sakit yang tengkang haji deden teh kedah di petian kedah dikurekkan biji kanu sarang anu corona di enjing-enjing teh kan eta nguruskeun di enjing-enjing tiasa dikurekkan di pemakaman keluarga upami aya izin RT RW sarang lurah damel keneh izin di Mekar Rahayu da dimakamkeun anak imah maka jam 1 teh menedugi ke Ciborena jam 1 sama api ke
kedah nama peraturan rumah sakit, di rumah sakit teh langsung sarang petina diuburkeun teh kenging ka bumi lah. Sama abdi pegatan mobil simpankeun ka imah. Bukan di petina. Kalau perlu dibuih Haji Sofyan dibuih. Jadi aku memandian mayat dibuih. Mereka ada pilihan. Kenapa? Bagi ke Haji Deden, dia lemah tukang ibadah. Seterang abdi anjena tahajud negeri hampir terakakan pun kan. Kasayahan anak-anak upami emun. Madrasah anu dua tingkat, abdi masih kena emun. Urang pengelakan madrasah teh anu saum minang kabo teater. Maka rencana pada ngadamal madrasah parikulam, kahaja dede nong kapijan doakan akan lamun payu tanah teh sebisa duit akan madrasah BKB kapung pun kan tahun 80-an akhirnya tanah teh pajeng di canah kertas 50 juta KB selama jenaja tanah teh payu tahi takkan madrasah teh wabdi bihlerian ikan haji jika dongeng duit 50 juta duit mahikan anak pakai modal buat di BA di jen madrasah dan muli batu hukul terus cekal ke dirinya lah sebabnya pakai celurang dan dia hanya lagi cabai tangan duit ke atas 125 juta pun ditelepakan di canak ini tak atas 125 juta terkati tak kira-kira bagus sama Andri terus di hurian ini kuat nih kan keadaan mulai dari harta lamun abdi kasur gak sorangan nah aja lah ujian pakai kasur gak sorangan aku nuboga tanah ajunan nuna bangun ajunan anu magahan ajunan deh aku ajunan kabeh nuboga tanah ajunan anu ngabangun ajunan anu magahan anu ajunan kira-kira masyarakat kebagian ulangan makam ajunan kasur gak sorangan ayo pala bapak mau ke surga, mengapa gitu ya? Tapi ini kan rumah tua yang masih ganti madras sama bapak hari ya. Jadi rumah itu, cekal bakal. Nggak seakan bikin jadi panitia, dia kan. Habis mantu aneh tukar. Bayangkan gua akan di tengah-tengah krisis moneter hari tadi. Emang almarhum kan emang di tak terang sehari. Nah, lihat ya, ya. Itu ujian tersasang kelenting 50 meter ke 12 meter, kagak semua nih teh. Tapi gak sih, ini gue, ah, aku mah mikir tapi alhamdulillah yang saya lihat. Alhamdulillah yang saya lihat. Hartosnya, ketika wabi anjina teh, nutup toko di Intan Jumaah. Jumaah kan aja dia tutup toko lah kan. Lumawi, tukang ibadah abdi, piraku make kudu di petian. Jadi mandian tadi sholat kenal dia bongkar bongkar rumah ini. Pengolkan dibakar deh mereka, dibakar deh, terus dibakar tapi memang jangan dibakar jika nanti itu lagi. Terus dibungkus, tapi orang sholat kan di bumi tahu yang abdi kok didongkar enjing enjing mah. Tadi kok abdi berdiri sholat di dia kan, tapi dia tak ambulan di rumah sakit ternanggung dengan tosan. Dah kedah dipotol kita di makam kencang peti natea. Nah akhirnya mah jadi drama, weh. Peti nak pura-pura dikubur, kata jadinya masih pada depan gerbang tu. Dari sebuah tahun dia dikurupkan, alhamdulillah dikurupkan saku maha mistikna gitu kan. Harta saku maha mijabi saya, maka dekilaka diku Allah dilampangkan, tapi dia nekat wani kan gitu. Bahtun maha hampir sadayana syarat peti nah, dekat yang dibuka deh, tapi lah, nah, urusan yang lemah. Direnengkin buat nih kan, urusan corona, jin dokter, jin tiku hal. Ayo urusan nama dia, jin nyolatkan kan, atau urusan apa, urusan agama. Maka ini nyokot urusan agama, daripada urusan yang lemah. Dan dicarikan, dan dipolokotan, disini lah yang punya lemah. Digebuk-gebuk deh, mungkin yang lemah. Kamar ikat mau bisa kan nah, alhamdulillah ku ayat itu kan nyunkin di mati sana mudah-mudahan almarhum amal ibadah masih ditampik Allah subhanahu wa ta'ala oke kelepatan anak mudah-mudahan masih dihapunten Allah subhanahu wa ta'ala diberkati al-fatihah
bojo nage jah jenman sami anjena tedaman sami deki pekat waktu sekarang jadi dengan tentu anjena masih kena di oksigen sesak nafas upami kepenaku dokter masih sesak nafas demam, batuk-batuk, corona hari ini terus terang mereka lain terpercaya karena corona dan corona pasti ayah sampai kami nyanyi ke dokter ayo corona teh penyakit lain virus corona teh penyakit lain oh penyakit pak yai kunaon mau baca lemah anu kena corona teh gering seluruh kan itu nanti saya kena OTG lagi positif tapi itu batu depanas tiris lelempatan keseserian ya kami lalu corona penyakit kudu gerinte jelema. Upami aya anu repot lain ku corona, memang penyakit teh geus aya eta mah. Penyakit geus aya di dinya. Di desa Rahayu ieu lamun di swab 80% positif kan. Lamun di swab. Naon sababna? Ya da virus corona, virus flu. Virus maka sampai semua pasti aja itu mah. Tapi hoyong ulah digenjol kentri, ulah ngari ulah kentri dengan daya bisa tahu anak lagi ribut rame. Ya kalau dia berarti 20 tahun, seumur umur dia di rumah kentri. Mau istilah gimana? Sok kering. Lamun akan sieun hujan urang teu nyuhanya kan sieun panas nyuhan sieun nu gelok nyumput pokona bisa tapi lamun sieun mah urang da kumaha deuk nyuhan di mana deuk nyumput di mana cung anu aya panyumputan keur maot aya panyumputan keur maot mun aya panyumputan keur maot deuk nyumput ka mana mah. Nah marukan kenakan jen mau pakai masker tujuh lamar si ayu bisa payah ayu mah kita masker terlalu wabatin besi payah ayu begitu ya payah kata dan mau bisa makan nah iya kek bojona sami kan di layar buat dimungi hanya nage dengar sama mata jadi dadah nyunkan di doa di sana mudah-mudahan masih enggak bisa demi Allah subhanahu wa ta'ala di barakat al-fatihah. Nah ini ya sambil ngantor sangat terpanasan di lama resep asak tegak diung di lama akhirnya jam jenis mulur di wajah ah, ampun wajah dan baiklah pula asak jam 5 wajah karena kayak lebih 20 menit macam dengan nama tadi Al-Mukarram kesah jangan aman mengandungi kena tepan Tuhan di payung kurang ya kan asal sholat Tuhan cara sholat Tuhan ngerahmat pakai sholat Tuhan segala kakak yang kaya sholat kohor untuk ayah duha getol besar sholat doa dipayun menuju gincar-gincar menuju Al-Mukarram Ustaz Yusuf Mansur ya kan dugi ke ayah duha nasional jika di jelemat maka kara ayah mengusti bahwa ada yang ikut sholat kohor ini ada yang ikut yang kohor sholat matara ya jelemah anu karek ahli salat karek kiho agama ribu kan jadi salat Tuhan teh berengkan itu berengkan dia urang ka masjid agung teh naon salat Tuhan nu garelo kita teh dinya deukeut ka tahiyang sateuna yang apa-apa ka masjid agung salat doa berjamaah segala rupa aya anu kirang sak dina emutan abdi kan urang hidup teh geus tarik teuing kana urang hirup teh geus tarik teuing kana dunya sehingga
anu parentah agama mah dunia kudu dibawa ke akhirat. Urang mah pamanggih akhirat dibawa ke mana? Karena dunia. Sholat duha. Jika biaya nanya sholat duha, teh ngarah naon itu teh? Ngarah naon sholat duha? Tapi majikan, hayang payudagan. Tapi majikan, hayang lancar usaha bayar keluarkan. Tina sholat karena usaha. Kudu nama tina usaha karena sholat kah? Lain tina sholat karena. Jadi akhirat ditarik kurang karena dunia. Astagfirullah kan. Kudu nama dunia ditarik karena akhir. Dawuhan Allah wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Wa bataghi fi lama dekat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Lamun dipilahkeun kana bahasa urang rahayu mah gunakeun kumaneh harta maneh, tanaga maneh, pangabisa maneh, kanyamu maneh keur akhirat. Jadi anu aya di urang teh gunakeun kabeh keur akhirat. Gusti abdi teu panghirup di alam dunya ieu dawuhan Allah wala tansa nasibaka. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ulah poh eta bagian mana cocok kumaneh. Lamun dina bahasa urang mah digawe sia-sia bener tah buruhan cocok geus. Jadi dunia masanya akan geus dihampangkeun ku Allah teh bahasa Nabi wala tansa ulah poh nasibaka bagian mana minat dunia tina dunia. Akan upami mendingan kana asrar rahasia itu. Maka urang leleumpangan juga kieu teh kan. Lamun dina sapi ustaz lima geus aya mam dina jeung lima teh sugih jeung trek teh geus lain. Antara bae upami akan lebet ka rumah sakit tinggal ku akan eta di belakang ranjang tempat tidur anu geuning. Geusah aya papan alit kan. Pasien namina anu usiana sakieu masuk rumah sakit katakan sakieu panyakitna ieu dokterna ieu kitu kan. Maka urang di alam dunia teh lamun akan apal kana asrar mah geus digagantean ku Allah tetap. Kenapa? Margi dihitungna keneh satu ajar lain ke arba'ina yauman mudghah. Arba'ina yauman mudghah. Arba'ina yauman alaqa. Summa yuqtabu fihi ruh. Yuqtabu fihi rizku. Yuqtabu fihi umru. Jadi urang teh geus ditongkrongan umur maneh sakieu. Rizki maneh sakieu kitu kan. Kae geus aya ta. Moal bisa make dipunurkeun, moal bisa make dipajukeun. Geus ditulis. Umur maneh 70 tahun, umur maneh ngan ukur 10 tahun, umur maneh 65 tahun. Ngajajar kabeh aya ta. Geus aya tulisan kana, pek deuk neangan jam pek ka mana, deuk neangan dukun ka mana, modal jeung dukunna. Moal bisa. Numut di payun, di meningatkan kuat, di meningatkan kita aja yang sok kaya, jangan doa panjang umur, kak. Doa panjang umur, jangan umur 60 tahun jadi 100 sanes. Di meningatkan kuat, di payun, panjang umur kita 100 ayam makmur. Yuswa matanya. Jarmi natos de ayah, orang gitu apa, tapi teka aja dari sebut-sebut tetap. Disebut-sebut, tapi kaya nak. Urang anu bolotot buntelik eueuh anu ngomongkeun atuh. Eyang Mahmud mah. Tos teh aya. Lamun mulut breung nu jarah. Aya mah pikeun bade mana jarah ka Pak Isok teh eueuh tah. Mun pernah anu jarah ka mana? Ka mantan kitu nu panjang isuat. Sampai ka mun alo ge tah kamari ngomongkeun ka ibu-ibu. Urang jarah teh ka mana? Bukapah dan bukamana itu. Tanu kah itu anu panjang Yesus dekat. Banten, astagfirullah. Jauh menungtah bagi kain. Urang mau bolotot di modal kabeh berapa? Tuhan mau apa le? Tuhan minta doa kau orang. Tuhan mau ayam manfaat orang. Tidak.
maka kau abdi dipahini dengan orang yang kolakan budak kesini sejana budak kaya pegawai memawa apa tuh terbecus ya kak bapak nak merek pegawaian kak budak budak gigi itu bisa merek pegawaian budak kesini sejana ngagi ging tapi daftar kerja tapi tinggal kau akan yang mahu terus di akhirnya merek pegawaian kak jelma astagfirullah aduh sohra ini tepuk mahmud bayangkan banget warung aja jajar tak warung aja jajar kuna ngecak warung aja jajar ayah tutup mulai yang mahmud dalam isu pageto orang sepakat tak orang pilih kena tak mahmud teh orang kali pilih kan beak warung mulai kapita jika gitu kan dan disebabkan panjang Yusua teh lain manyangan jadi 100 jadi 200 sehari dan ayah tak manyangan 100-200 dauhan Rasulullah hasadul ummati baina sittin wa sab'in rata-rata di panenan umat kami antara 60-70 tak Yusua umat Rasulullah antara 60-70 di dia kan lewat ke 70 kan itu tenang semalaikan pohon kan sebenarnya mana yang luar hari mana sebenarnya tahu dah 40 tahun nges tenang kalimat kemalaikan dah kudul mati 60 kasih di panik kalimat kemalaikan tetap sebenarnya nah rata-rata 60-70 kan Nabi Adam nguping kentik kenal dina sejarah 400 tahun kan kelas Fir'aun si Fir'aun itu jelmaan pandorakan data Fir'aun sabar tahun di alam dunia arba'ami atisan 400 tahun Fir'aun 400 tahun ke Fir'aun kan terpecahkan dia terpernah ngesan tarang ngesan Fir'aun lalu tarang untuk terpernah dia tidak pernah susah kerajaan dunia mata kion nampak dada be anak buku nala ayu pangeran be dah orang rahayu ni lah mungkin beri duit bagi usaha batu korona mana nanti oh jauh telah bom nanti tarik be wah dah tak jika ayu jauh jika ayu hujan kita tu Allah di pasihan tenumawi di pasihan jika kita tekan saya mungkin mungkin supaya orang kembali ke Allah. Nah, kembali di kanu tadi kan astagfirullah terkadang dina perjalanan hidup orang teku Allah jajakun kali itu, antarkun kali jajakun kali itu, antarkun kali yang diupami untuk dipasihan karena pohon tak Allah emut ke Allah telah mengurang di mereka bingung telah mengurang di mereka susah kakak jangan tasbih astagfirullah astagfirullah nah mesti gitu ya menikah kakak tinggi korona jadi diberi korona jadi diberi korona mengingki itu kan jadi diberi korona nah almarhumin anparantos terakhir gitu saya binti anjina masih kene digantungan puja lemah teh tapi mata lain minta dulu kan kayak yang mahmud pengabeng minta dulu bagi kena dulu tukang kolor terpayu depak di mahmud kan kita dia baru satu dia baru satu tukang kolor anu tepai tengah jajan astagfirullah naon doana doana teh eyang ieu teh kudu teh eyang mun sia ngatu inju jiga nu bawa we astagfirullah kayak mah bari teh saya kan anu kitu nu panjang Yusua teh nu mawi abdi di payun nyebabkan lamun jelema sok minang-minang mamawa turunan eta teh jelema kurang payu dan jelema nu payu mah moal ngadagangkeun turunan sok akan pinter aya kabisa cara mamawa kolot iya we lamun geus teu payu ka rata kolot di bawah utang geus numpuk ka warung datang deuk ka nyorokok eh rokok ujian terus gede utang teh di apalah di anak Pak Haji Sofyan nah sudah dipercaya kan ya itu sudah dipercaya kan jadi ada sok ada dagang keturunan teh jelema anu geus teu payu teh
jelemat nu payu nu aya pangami sementara ngadagang kenjeruna manehna we rugi bahkan urang sok kaos puluh ayo manawi teh jeung urang teh makan keuras teh kenapa sebab dia punya kemampuan teh bila mun teu loba kemampuan mah oh kana numpak dada Habib Sofyan Habib Sofyan atuh ngaku turunan Rasul gawe minta baru maksa lamun teu minta maksa ngicrok kana bayar lamun teu ngicrok kana bayar nganyuk kana bayar ah rupa-rupa kan teh teu kitu nu jual turunan teh anu punya kemampuan hebat maka aya akan uningan teh Syekh Abdul Qadir Jailani uningan teh eta teh Habib Syekh Abdul Qadir teh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka 12 kan Syekh Abdul Qadir teh keturunan Rasul ka 12 di Sayyidina Hasan pan 20 Rasul teh Hasan ku taimat di Sayyidina Hasan Syekh Abdul Qadir akan datang sebutkan Habib Abdul Qadir Jailani kata kau bilang tu. Oh, iya macam tu. Tanya. Syekh Abdul Qadir, Sayyidul Aulia. Ayah nyebat nyebatkan keturunan Rasul tanya. Badar itu tekan. Tanya. Mu asli keterlain lupa balata. Si ayah gitu baru. Madon demo. Nyerekan batu rasa kroto. Tanya. Asli tanya. Iya mah, jadi hari anu gaduh kemampuan gaduh hikmah mah, abis nuju alim. Kapungkur makan sekebet ayah tukang ngadon ngamon meri kan, anu gaduh meri sok ngadon ngamon kopi musim panen ya, bereng abis nuju alim nuju ngawas di dia kan. Tiba-tiba ayah tukang meri urang Majalaya pulang ke abis. Yang biasa kenapa mimpin ke Mas Yasin Tiawangi dia tukang meri kabib nah gitu mah kena enak rencananlah ke dia Pak Mas Yasin Bapak ya teteh masih kena emut kan di Allah masa ngadon nanti tadi ceket kamu mau balik ngurang dirinya maka wongi-wongi abinya enak rencananya 15 jam 5 kamu ngadon Mas Yasin. Terus abdi teh diarahkeun ka tukang meri teh. Pangaos ka Yasin, tim jalan. Hadiahkeun ka Syekh Abdul Qadir Jailani dan bagabi. Beda tukang meri apa Syekh Abdul Qadir? Tukang meri apa Syekh Abdul Qadir? Jailani. Pangaos ka Yasin, tim jalan. Hadiahkeun ka Syekh Abdul Qadir marah naon? Ieu meri mang teu nolong wae. Jadi demi kairan ditehirap ya kakak dijualin tukang meri sampai kemuntang ke Syekh Abdul Qadir gara-gara meri nanti menuk kulon kemuntang ke bidan ke Syekh Abdul Qadir kan nah itu asli kan Syekh Abdul Qadir ke Habib kan Syekh Abdul Qadir menatrak keturunan Rasulullah di Jakarta bangsa preman maaf sama seperti jelas dengan kulantaran kabodohan kurang ya bodo asal ngalikin jelma panon ada kopi rumna mancung Habib mah pernah merurang kali jamaah tablik dia jamaah tablik malu-malu datar kama mana itu dada orang mana itu seh orang Pakistan kan jamaah ada orang Pakistan saya lupa kan rumna mancung panon ada kop di canak kadi kan iya seh koyong tepang mana bawa kadir dong ya di orang Pakistan tanya bahasa Inggris itu bisa dan juga orang rahayu anu nihubung berengkat itu kadir dia dan enggak itu udah deh kenapa di rahayu dia anu ikut jamaah gitu nya niru ke India niru ke Pakistan iya di Pakistan niru ke Indonesia dan tajak baru dakan ngajajak karena kami kang iya seh koyong tepang mana bawa kadir ayo dong kan dia memang jamotan memang dia ngotak panon ada kok yang udah mancing orang Pakistan taras bahasa Inggris dengar ti taras bahasa Arab dengar jawab ah wah balik tukang becak saya mah
Lebih dari lulus ya. Seh, baru dah makan. Di orang begitu. So, ini tak baru dah. Ini baru dah. Tente. Bulan terhenti apa dah ya kan. Nah, kembali beri, orang gespa balik, lain dunia dicana ke akhirat, tapi orang mengakhiratnya dicana karena dun. Upami akan gersak netepan Tuhan. Ulah nuturkan batu, orang prinsip orang kan. Rizki orang gus ayat, milik orang gus dituliskan ku Allah, ngan lamun ngadungan yang dikabulkan kade ulah lepak. Lain itu dikabulkan, panyuhunkan orang, itu dipasihkan ku Allah, kumargi Allah apa mau masalah keluar. Maka ketika orang nyuhunkan ke Allah, doa orang diijabah, tapi anu dipasihkan ku Allah, anu kinten-kinten masalah keluar. Lain anu disuhunkan ku orang. Tak iya supaya jelas, dina saban pengawasan kemis tadi, wani kamari ku abdi dicayoskan, ya maka doa abdi ku. Doa abdi. Akan apalah di sekolah di dia. Di sini apalah di sekolah apa Tuhan. Yang ayah jalan kan. Subuh-subuh mau sepeda. Bayi leger. Mentas kita kena cukang. Bahwa lama. Abdi jengkang dadaan ayah. Mang kamu ada jalan. Kena cukang kaji nang dawami. Betul aja kan itu berjalan kan. Jalan tengah kapan dulu tak jalan ayah. Itu masih kene. Maka bayi leger. Kutang kawaru, lengkungan, cukang teh, sabulah sepeda, sabulah muntah. Dia kata-kata muntah, sekarang itu kan persis kasaksan diri. Jangan dinyakan. Empat tahun tak. Tuh, Kak Haji Yen, apa yang bisa? Bahwa anak apa? Pagar di mergahi, masih kena baruntas kanan kiri, masih kena open pantabel lah kan. Empat tahun tak. 72, ngali sekolah kejidara. Bagi hati. Apa yang tak akan? Haji Sofyan di sinang palai sekolah kaki jalan nyeker tak? Tak kena sepeda jalan lagi rusak kan? Musim hujan becek, musim hordok ngebul, lempang kan abdi tak ablok sawah. Ayah aturan kasih si kipanya tadinya. Kemana bang jalan? Orang kerja kadang menghapit. Pada itu kan buk-buk menghapit, ayah nama menghapit. Ayah itu disebut kerana naon katanya, sahadang kan? Nah, bahkan ayah itu kan buk-buk menghapitnya. Dan menghapit. 2 tahun kan beres sekolah TPK 2 tahun hayangan KPK hayang jadi guru agama lamun hayang jadi guru agama hayang jadi pegawai negeri supaya boga gaji hirup di kampung duit terangin lagi dahar dengan ukur tina panen pare anu ukur dengan bulan sekali pare nu jantung teh bakapi mantap eta ngagung agama hayang jadi guru hayang jadi pegawai. Rengsek di PGA 74, abdi 75, tergara setelah kuliah kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris. 76, abdi menerbang kuliah. 61,5, abdi ngiling testing beasiswa kati pertama, kayaknya ini karyak. Beres setriap. Maka beres setriap, alhamdulillah, ayo jadi S2 di setriap. Sekolah di luar negeri. Hayat lawan. Angan, hayat jadi guru. Maka abdi menghitung itu di zaman Muharokeh deh ijazah abdi kan di Arab Saudi dengan ke Pancasila dan diterima ke Indonesia kudu ayah Pancasila abdi boleh abdi kaya ingin dengar boleh kaya ingin ini ayah Pancasila ya kan ayah Pancasila dan ijazah paksa apa yang terjadi kan di Uningan Jeneta persis dinasasi Raja Kaping 20 Bintang Kemis. Abdi ini ternyanak tas tangga atur sapari di sapatu ramah abdi parantos repot tapi harus kena kapi dekat mana ya pada kaya ingin mak dengan kaya pada ngawulah abdi tak magahan saham ini mahasiswa saham mahasiswa putra musanis ya didipu anak batur didi anak batur mending didi magahan. Jadi itu mah yang mau teker penting. Jadi mah kena amal kena. Nah, kolot mah kena gaji. Amal. Jadi mah yang mau teker amal kena. Lamun yaya daya magahan patihah di imah.
terus baru dah bisa maca Fatihah, balik ke imamna, daek sholat, mantan teh orang. Jadi itu macam tahu. Lahan sahabat tu abi simpen tas ke tu ngobrolkan, ngobrol ada lohor. Terus kau ping ada lohor tenang tu teh, ada atau mama ayam dulu lah, londe yang kita abdas. Dan saya abdas saya kalau mengkendai tu ya, ibu imamnya. Ah, sholat tadi diigi kau jadi asal. Allahu Akbar, pupus tengah setakat di hari tak tapi jangan apa lihat yang beliainan dengan hari tak tapi banyak itu kepupun ke kayaknya jadi pegawai negeri. Begitupun Bapak Pusdaya kantun pun dia maka Abi bergeser ngalih ke Jakarta ngadah malah permohonan ke kedutaan Syria ditampikan Abdi jantan pada malam itu bertahan Syria lapor ke pun dia. Nah, Abdi pada ke Jakarta. Dan lawan ke Jakarta. Dia cekin panggilan ke kedutaan Syria pun dia tenyangan mereka. Melotot, weh, sayang. Akhirnya rumah, peh, yang dia ingin ke Jakarta. Tapi ilmu muaman, Pak. Terjadi, tak, Kak? Terjadi. Nah, mami HP. Anu ngaji kemis, setelah sampai ke pere. Anu aja kami sulasa tak hidup kan? Ia abdi dek nyeritakan jika kumah di jabat nanuan. Anu di pentak kurang tadi pasukan ku abdi hayang jadi pegawai negeri, hayang jadi guru, tadi pasukan ku abdi. Di berek lah, maka hanya ini bau tarason ku abdi. Aku akan nungkin akan. Abdi tak ijazah S2, sekolah di luar negeri, maka hanya ini. Cek Allah, iya tah numasahat kemana, iya tah numanfaat kemana. Mamaku mamang berulang-ulang abdi nyalios ke nasibur Allah. Enyingna boleh ngantun ke bintang kemis di saminan. Tapi gua berguna praja gua boleh terlepas mamaku mamang. Bintang kemisan, gua ingin misal teh, mamil ke abdi. Iya, iya, iya. Bada ayah naun mah, kadeh, ini madrasah, ini hape. Ditinggalkan gua haji mah, madrasah, oke. Bukan usia, ini hape madrasah. Nomor kedua, kami amanat kaji, amanat tahunan. Lamun ini iritan, ulah kosong uteng, ulah tengah wakung kos. Abdi kan sampai kuning angin, abdi sampai orang ngawas gitu kan. Abdi sampai orang ngawas gitu kan. Kami, duli kainan nonton lagi, ulah kosong uteng, ulah tengah wakung kos. Ulah sok ngarap-ngarap di beredar kuno hajar. Ulah sok kayang diongkosan kumahnya bisa diikhlas setengahnya. Nah, nubah lama gitu kan. Ayo lama kan ngajak atau ceramah ternyata duit. Ayo lama. Lama itu diongkosan umum, aja gak mau nanti juga gitu. Astagfirullah kan. Ayo lama. Nah, kembali, kamu tadi, ulang mata itu yang karena dunia, sehingga akhirat pun ditarik karena dunia. Sholat duha, hayang di debati ngaji wakinya hayang lah ngaji wakinya ayo ngaji wakinya hayang lah oh. Hayang paling dagang deh ya terus ya sindai sholat duha sindai ngaji wakinya babalik sih hari sima nah isi ayu pebaturan nak minum buka teman kok kotor ngaji wakinya ntar sholat duha obat deh eh lehat duha mematakan sholat duha temahal ngaji wakinah temahal ulah diasong-asong dibatikan 100-200 ribu, 1 juta, 2 juta terseimbang dan itu yang soal Tuhan akan upami direnungkan ku akan kanya Allah merah sholat kawaran tapi saya ingin dibatikan duit mah dibikin ku Allah kesahwai nah malukan kenakan bisa ngalah duit gara-gara sholat lain eren sholat lebih lupa duit tetap bisa hayang lupa duit eren sholat. Bener Pak Ji? Bener nyor siya. Sholat ereh, ngaji ereh, bener deh, ayo jadi belumat gerate. Tidak ayah hubungan apa kan? Sababku Allah etama, bekal hirup, diberi kadeh oke. Kakak pulang ngerasa bangga. Ayo alhamdulillah, bahar saban Pak Ji, udah diutang, polontong. Singa masa panu, ayo tamu kisah, ikut suaranya. Karena langsung tinggal di sini, lapar, pak, hari tak
aku serangan saat ini. Di masa kehiji kunjel masa kampung. Singa aku serangan. Daging singa semua. Bagi seger pe berek wadang singa daging mesti karena kulkas ke. Madehakan tak? Kudu hangat ke singa kapan orang mal. Terus karena kulkas ke ini usah tenang. Masih kena diasakan orang banyak gitu. Daya. Maka kumiat maku Allah dihakakan nur kopat. Tapi netepan mana ikan. Netepan maku Allah dipasihan sadaya dengan ulang anu dibalai sholat ku Allah. Nunggu diambil titik ke sadaya akan. Netepan anu dilebak tersebut ulah sampai kakak pun. Eta tekanya Allah ke ulang. Kadidah Allah ke ulang dan hati mati dibalai. Upamanya akan nubikin ayat babah panggung karena dengan jagoan. Si jagoan tak ada dua puluh podo moroka. Anu ada mereklamasi di Jakarta ada dua puluh tekun kita. Semua rekor. Kita jalan dengan duitnya. Tahun ini sejuta miliar guys di duit itu maka. Apa? Tapi sholat mah tadi beri kuat. Sholat mah tadi beri kuat. Paman kurang anu diberi sholat. Jadi jarakna Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kau lagi kembali karena sholat duha. Sholat duha ulah ditukur kencing kain, ulah ditukur kencing matinya. Jadi dah mungkin bahkan dawuhan Uqbah bin Amir Al Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madawkin. Inna Allah Azza wa Jalla, harta saya hadis kudsi. Inna Allah Azza wa Jalla yakul, saya tersna musti Allah Azza wa Jalla yakul ngadawuhi Allah kumahadawan Allah. Yabna Adam ikfini awwalan nahar bi arba'i raka'atin. Yabna Adam ikfini awwalan nahar bi arba'i raka'atin ukfika bihinna akhir yaumi. Cek bahasa warna hei manusia, coba cumponan perintah kami sholat duha opat rokaat isuk-isuk. Lamun maneh mampu daek bisa sholat duha opat rokaat isuk-isuk akfika atapi ukfika bihinna akhir yaumi. Ku kami dicumponan dibere ditutupan pangga butuh maneh engke dina tungtung bulan eta. Lamun maneh bayar sholat duha maka pangga butuh maneh ku kami dicocokkan. Lamun maneh bayar sholat duha maka kasusah maneh ku kami ditutupan. Ayo jarain duit wae ku pajir kebahutan gitu. Kebangun lagi sholat duha kabayar mau apa haji, tau nanyakin kabayar mau penting menunagi lelengit kabeh dan upamidawan Allah ukfika dan menutupan nyumponan kami kamari tak kan upami orang nyumunkinkan rumah kawasan kan anu lagi popolotot jadi leles kawan biasanya merangkas satu ji kaya kecen ayah kaya ayah ayah terlumuh dah kumah ayam bisa bisa ngeplekin juli-juli ajaan gitu rante. Ketika akan ngetepan duha kok Allah dileleskin marah-marah ngadak-ngadak kena nabi ketika kena nabi dibalik pikir dipikir-pikir ayam kos menggelok nyawa aja lama Allah dipaksa kalau kamera yang dia kolor nanti beren nabi nanti cuma jika semoga cari yang dia dimanggis saya bayar kan berdekat kan dauhan Allah. Coba kumane pigawe sholat duha opat rokaat isu-isu ukfika bihinna akhir yaumi ditutupan dicumponan ku kami dari wul pangabutuh mane kedera tutung poin kan lamun akan yakin karena dawuhan Rasulullah anu sapatos kia dah sok pejakan ayo tadi isu-isu pejakan sholat duha tuh mesti isukan-isukan isukan mimiti isukan mimiti apa tak kurang lagi gak gitu kayaknya lempengkan kurang netepan karena Allah
engke panabutuh jeung karimah urang ku Allah ditumpuan. Ulah maksakeun ngajukan salat duha kana bibatil. Ulah maksakeun ngajual salat duha kana duit murah teuing. Murah kan? Upami akan kuninga jiga kumaha mahal na ibadah mungkin dina yaumul hisab. Yaumul hisab. Dugi anu carios geus ulah make salat duha. Surat ikhlas si surat kulhu eta. Surat kulhu ka anu benci lamun bisa ditukuran, ditukuran ku alam dunya kabeh ta. Mungkin di yaumul kiamat. Mantak lamun hayang katinggal di mobil kiamat we. Jangan bikin naras ya. Ayo orang sadar bakal nama. Hah? Sadar tak bakal nama. Apa lah murah hidup dek nama? Apa? Kunam nama rumah orang super luas. Dan rumah orang super luas bro. Mahon. Nama ke kaget. Panti banget dia apa? Menghidup apa sih nama? Pasti mau. Kunaon kamu kayak rumah sok lewas? Duh, ayo. Abdi hayang nanya. Hayang naon kata? Hayang naon make kaget. Lu, si anu mau. Naon si anu mau. Dati bahan lagi kita jadi untuk mama kita jalan mati. So, ayah jami. Anu Yusua ada 80 tahun. Mahon. Papan tes kepikiran akan. Anu bis 80 tahun. Kudu balik di kamu daftar. Kudu mau. Mau. Tapi orang ke. Gitu loh. Usia mau ku corona, corona naon kaseh. Jadi tinggal bacaan dina surat As-Sajdah. Kun yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Kun yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Bejakeun ku ajeun Muhammad. Yatawaffakum anu nyabut nyawa maraneh teh malakul mautil ladzi ukila bikum. Malakal maut akan apa malakal maut sah malaikat nama malaikat asyik Allah dimukilah bikum anu geus diperintahkan dititah ku Allah nyakut nyakut dalam etan dalam menakan iman awus mah dalam makan pasti maut mah pasti maut di mana ya dalam makan maut. Jadi eta nomor kaduana idza jaa ajaruhum dawana Allah ya. Idza jaa ajaruhum kaituna kumaha eta? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaq. Di mana geus datang umurna moal bisa dipunurkeun moal bisa dipajukeun. Moal bisa dipunurkeun moal bisa dipajuk. Jadi lamun aya jelema anu mun teu aya corona-corona mah bubusan. Nah hebat mana corona jilma? Abdi hukum naras kakak hebat mana corona jilma? Alus jilma alus corona. Mulai corona bisa jemput nyawa jilma ter. Bisa apa corona jemput nyawa? Mau? Sehan jemput nyawa? Malakun mautil ladzi ukila bikum. Malaikat anu parantos dipiwaran ku Allah. Atap jika abdi ulah rame teh ulah binti biasa weka. Ulah kabar bawa ku WHO, ulah kabar bawa ku berita aja nama ku ayah karek deg-degin jadi ku apa PSBB ini aja lah ya PSBB Jawa Bali peh kumah mani lah PSBB di kuburan peh PSBB anda bazar Allah kalapa aja nama karek ayah vaksin bis beritanya ini kena jadi sekarang ada varian baru aya bentuk baru corona teknina geus terus lah anu alanyar jiga bingung tapi urang eta ajeuna percaya we diberitakeun di wah ayeuna aya model baru di corona teh pada akan upami ku akan diselidiki eta teh hanya perang dagang perebut alas ieu kan vaksin paratos janten lain akan jeung maranehanna ketika vaksinnya di dongkap berita aya corona baru. Kerana kita tekan dengan vaksin anu geus jadi.
Sehingga ketika ditanyakan, iya lah vaksin atas jadi coronanya anyar beli, bisa wah vaksinan beli mahalangan corona itu. Jadi kita tak berjuluk kan. Oh, patuning-tuning kalau walau omong kan. Orang mata muntur kenukar itu orang menemukan gue, sholat duha nukar ini dia opat sabanya nah. Hah? Sholat duha opat? Jadi tadi mah yakin ke ya? Tadi mah yakin ke? Nges, isukan mah. Isukan di penelitian. Ayat dauhan Allah deka hadis kunci anu kadua. Wa an Abi Darda wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala tambiki Abi Darda sareng Abi Dzarrin al-Ghifari tambiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah anillahi tabaraka wa ta'ala Rasulullah nampiti ab makai hadis kunci deikan dina hadis kunci anu kedua annahu qala saya tasna Allah ngaduki ya bna adam la ta'jizni bahasana ya bna adam la ta'jizni min arba'i raka'atin min awwalin nahar ukfika akhirat ya bna adam hei iya manusia la taqjizni atrapi la taqjizni min arba'i raka'atin min awwalin nahar teh urang mah maneh ulah mung maneh ulah kedul dina mikawe salat sunat opat rakaat dina mimiti beurang maneh ulah mung ulah kedul ulah mung ulah make teu bisa ngalaksanakeun sholat opat rakaat dina mimiti beurang. Aing mimiti beurang teh ieu kan. Ini jadi sholat duha teh kan dikawit orang poe teh teh bahasa sholat masa umat. Ya urang mah teu makan sagala rupa teh bubuhnya. Ya urang mah satu kan. Dugi ka ieu dugi ka mentang mah panas na kan. Hartosna ka jam 10 jam 11 masih kana tiasa na tepan duha kan. Masih kana tiasa na tepan duha. Bahkan anu saya di masa paling hari sematan sampai jam 9 jam 10 na tepan duha teh panas. Dengan Allah hai manusia maneh ulah make teu bisa ngalakukeun salat duha opat rakaat. Lamun maneh bisa ngalakukeun salat duha isuk-isuk opat rakaat, ukfika akhirah. Ku kami ditutupan pangabutuh jeung kahayang maneh dina tungtung poe eta. Luas terperubah kan eta teh jaminan ti al pagi dengan abdi getoh sholat duha pagi anger we riuh juga kieu pagi abdi teh sholat duha sok moal ti mamana di baca ku abdi kabeh bae ti tangi mun acara jangan anu ieu nu acara jangan anu eta teh ketika ngajajar nu abdi baca kabeh astagfirullah hawartos kana kurungan anak mun ieu teh kan kembali ti tadi kan cita-cita jadi tujuan urang nomor teh jadi nama penting kamu ada ulama kedeng-deng-deng yang payu dagang yang lain sholat yang ibadah kamu diberi ilmu yang disuntung bisa mengalir yang disewa bisa ngedeng air mahal yang ada kita mahal yang dihal kita akan syukuran yang kami hirup kamu dah satu untung hirup satu untung bentar satu untung buka nyawa mual make Beatrice nih mual make Beatrice nih terkadang yang beda hukum beda bentuk kan beda bentuk habis sampai dongeng jadi rezeki teh kan aya anu kedah dicana aya anu sok disanakeun nu model anu beda lain juga di kampung kan haji ajak murudan kan tapi aya murudan jika haji ajak teh iraha mun enjing berarti mangpingu ketika kan haji ajak mulang ka abdi hoyong murudan mun enjing maka poe satu isu-isu teka hajajat geus ngantar ke mujahir kami nong itu apa nong kaya pengasa jadi tungamos oh, jadi kira di sopian mati isu-isu geus diantar ke kita kekan hajajit mati udah dicokot kan itu
jika hajajan, jika hajajin, ini kan itunya ya insya Allah kan itu kebagian mujahyan, jika itu mah pulang nah, anu kabdi maku Allah dijajakin, akan mau pulang dicokok semua kan istrinya nyokot yang udah di alam dunia, ayo di istrinya yang kabdi ngalang udah mereka pulang mesti ya jika nah ya ngelamun darah calo yang imunanya rek benita hari, cik bang mulai kenjau dah hadinya, rek benita, bisa assalamualaikum dina panto, assalamualaikum, baru dibawa tahu ulu, sang saja ini, coba coba tidak kata ulu kalau sebut, kan, tanahnya kenjau sejauh jauh, ia terjauh jauh, kita jauh kedua, mesti karek pengalaman dia, nah gitu aja sok yang hebat nanti. Yang semua nanti dibedakan ku Allah rizki pasti ayat gitu kan bagian ayat namun ku Allah ayat anu dianjurkan ayat anu pernah dicanak ayat anu pernah dicanakan tadi mah dijajakan tadi mah terkadang di PHP-kan ayat anu di PHP-kan kamari anu di PHP-kan gitu ayat jam ini tiba-tiba dongkap nyana kue kak kau ditinyasa kemana aku jika kakarawai lu mau supir lu yang kalah dia perak-perakan kamar asing ya terima harus di lomba dongeng lah tapi itu bukti lombok yang opat dong gak pada setan gini pada cakat kan cakat jadi ya di Cireyom gak perakan itu lalu kena jalan tol gak perak kamar gak asing umur ringan mereka di setan gini pada dongeng rame nah mereka kami kue terangkan waduh bagur ya halus dan kita kue yang dijajakan tapi kan yang di dulu-dulu aja buat kita kalau makin hari tinggal di kita jadi ayah rizki ayah ini lukumah rizki almarhum mamaku mamang nyebatkan rizki matahari di Tuhan kurang nah. Lukumah ini ini tahan dijajakan di iman ketika akan hajat kuri hajat berada di rizki batu rata di Tuhan kurang itu baru rata lukumah nama nyoyang-nyoyang macam bihir berada di atas itu digunakan gambar rezeki batu kok kan milik kurang jadi rezeki bah ayah karena akan angkat kapas baru tidak pesan markis kapas tapi kapas baru teh meli anu bro sakit beli air yang minum meli macam kalau sekelas di pasar baru meli macam kalau sekelas jangan sekelas urus setiap dia jadi ke tukang kuli dia bayar tinggal akan bikin mall di imah duit, bikinkan ini di sini akan mencengol sekelas, balik ke kainnya dah hati tegak buruk, dah banyak duit man. Bikinkan tukang malu, bikinkan dia tapi kainnya tengah lalu dari imah musti dibalikin tegak jadi lah orang sadar mah nyadarkan diri orang pebelege, popolotot hayang duit lobat itu di dahar kurang kabe akan hayang sawah lega mesti hati mah hayang lega sawah teh pelakan pare ku abdi bade di janten kenaon ka sia peta sawalega teh sok dikuli dina saban poe dina galeng teh hayang sawalega hayang naon eta ulah sabrotol akan abdi mah tinggal gawe baru dah ulah jiga abdi abdi mah ditinggalkeun ku pun bapa teh duh ka kumpul teh gaduh sajengkal jengkal acan eta nu di imah ya lima warisan ti pun bapa nu gelok siapa dibuat tentu saja yang kaji dalam rancang Eta ini Alhamdulillah pulang Memata kami menghayang ya Hayang makanan budak aja kan Budak tak hayang 2 hektar sewa masalah Kan Jogi akan nyerah kaputra Sok akan capek Kerahkan pikiran jin tanaga Nyerah kaputra Boga budak 5 Derek 2 hektar sewa Berarti orang sebelah 1 hektar 1 hektar bagikan kaputra 2 hektar sewa Dan akan cari bina kursi Baik baru datang beres kewajiban lain temuan ku akan 3 tahun tak baru datang menuju pada 2 hektar tak di HP nu ieu digadengkeun anu ieu ditukurkeun kana mobil anu ieu digapapaan tambahan teu akur kabeh teh kanyahuran teh kan kenapa sabab kanyahuran beda jeung milik budak anu dibere ku Allah si ieu milikna kieu si ieu milikna kieu aya budak urang anu milikna teh urang kieu mah yo,
Mana yang mulai sapa tu kan makan yang harus kena pakai ilmu yang benar harus. Saya sakit kali. Kajian kan boleh dulu tu. Turun kajian kan bikin kadi. Nama benar yang harus kena. Ayah kan. Tapi orang terkudu makai ribut, terkudu makai ribut. Dan pantas dia terkudu makai bahasa sedeno. Akan mual bisa ngatur budak kami. Mual bisa ngatur kaya budak kami. Sebab budak kurang rezeki nanti Allah. Ini nikmati Allah. Nasib dan mesti tanggungkan ku Allah. Ngaliwatan orang teh supaya orang boga pahala teh. Dalam orang teh belum boga pahala ku Allah langsung dibikinan tak kabar orang kami ini. Langsung ku Allah dibagikan bila itu. Dikembali beri. Ya, cobian orang dunia teh bawa ke akhirat. Dunia teh bawa ke akhirat. Abdi dibatkan karena jadi dengan tentang alam dunia. Jika mereka keluar dan nangga, saya jadi dengan perlu dihajatan. Riwul hajat yang itu sobat dah hajat anu bener makan hirup akan kehirup barang dari kabatur nyimpen di masjid nyimpen di madrasah tak hajat itu bener mah tadi baru dah ayo dimana payung di panggungnya kesakit karena anu mungkin sakit itu orang atau anak kurang tuh lain hajat kurang hajat anak kurang hajat abdi waris nah hajatan bu ikhlas tapi berikut pulau tersebut lebaran cek anak-anak lebaran warisan lain kita bersama mereka ketika bapak ayo kan hanya anu-anu bener-bener anu kurang itu nombi anu karam kersa aja yang nombor ansa tabung kurnya jelaskan dina hadis Rasulullah mesti langsung sodakoh anu kumaha pulang dan bangsa yang sangat panggung dan pahala maka dewan Rasul antar sesodakah wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra ta'ibul guna sadaqah manih ke norat manih ke sehat manih ke jagel siun miskin ayam benar kergesep kena dunia sadaqah ta'etah numpang halus wa la tumat bil ulah bingkeke hatta ila balagatil hurukum sampai dimana terping ke nyawa kena alak-alakan Baruda hadis ya ayat 84 layu eta ayat tanah bapa lima tulang bagi jalan masjid eta matong diwariskan leskir bapa ada diwakaf dan disdet muda disdet kaya kira-kira disdet kaya rasa kena kena kangen tu wala tulang ulama kedeng dan jelama kesedihan bapak gak sebuah nuresep kami hati gak sebuah nuresep kan dimana ke nyawa kesedihan ngerti kanak lakman iya geran ah kata makan kesedihan itu akan lakman wajib kesedihan dibikin kata tangan ngebantu wajib kesedihan dibikin kata tangan ngebantu hah lalu dibikin kata tangan itu lah ada banteng ini lah hangat kene lima belas tahun ini agak dibagi ke kita tangan emang ayam lebih bumbu di barang dia kita tangan ulah didakuan tenggelam ulah didakuan hasil mula kereta pagar paling jalan bapak hela kan tapi apa bukan jadi bapak hela tu abdi di ketina jalan lagi lah kita punya kita dalam menyenangkan kalau tengah anak ayam ditakut ke cetokan tomat akan pernah dengar itu ayam ayam dicetakan potongan kirim budurna kembang gedang gedang orang dituasan, incuan, gulaan oh, anu jadi merah anu jadi bunga mawar jadi kembang ros, tagogen di meja kita terus hajat beres 2 minggu nah, bokeh ini kita kemarin terus 3 minggu jadi dahan terus 1 bulan ditinggalkan tebulukan itu kan sabutan yang bikin kesehatan, bikin diri kesembuhan itu sabarullah kan nah, cobaan kurang lalu mereka batur teh anu kira-kira kurang resep kene kurang hayang kene lain kurang gesdar sekurang gesmu kita anu disempatkan lantana lurbir rahatta tunfikum mimma tuhibbun manih mual boga kehadian
lawan itu daik mikin harta anu mana resep kene. Tak, lamun 100 ribu jeung 2 ribu resep mana tak? Lamun dibikin mendingan 2 ribu yang lu sehat ya resep. Karena 2 ribu itu tempat resepnya. Lantar lu berakhir tak terpiku bimbang rahikun. Masih mau menang harus lamun itu daik mikin anu dibikin resep koma. Ketika dikurang ada yang 2 ribu jeung 100 ribu, maka anu di para sekurang teh 2 ribu. Anu 100 ribu bertempat di resep asepuan teh. Iya orang ada resep 2 ribu, iya germanita gitu. Demika ayah dongeng, abdi pernah ngadongeng ke duit 2 ribu jerik di nakengkreng. Jerik, apa mini di nakengkreng duit 2 ribu. Ditanya ku abdi tunang sama kejerik, kan abdi terpajikan kalau mana bisa ke duit. Namanya yang kemana itu ada pajak yang apa supermarket dengan ke supermarket kabinir muter di WC yang di masjid itu si orang duit 2 ribu tekan kames ke WC yang ke masjid orang kalau masuk ke WC 2 ribu oke kena tunggu WC yang gunungkan ukuran gitu kan gunung ukuran teke asupkan ke masjid tak kumpul ke tak duit 2 ribuan ke DKM ukuran deh asup deh ke WC cek duit telepon ini lah ke supermarket deh jangan ke 2 ribu gitu kan. Jadi dauhan Allah subhanahu wa ta'ala urang mual kening pahala upami untuk kersa masihkan harta anu dipikir seku maka duit 100 ribu jika anu 2 ribu resep kereh anu 2 ribu 2 ribu yang terus urang kebiarkan urang merangan nafsu mimiti ya dikabdi akan upami badan ada melakas sayangan seorang tersebut nomor hikimah ya kakolot kan. Kolot kadulur kedulur maka kabadul kakolot jadi kadulur ibu gak duit lain 2 ribu jadi 100 ribu ini 2 lama loh teh nyimpan kakolot ke indung orang nyimpan ke indung orang dimana ya disinang palai nah tas naos alhamdulillah tinggal lagi sob ya. Jangan tanya maksudnya, gua kamar udah payah terima. Jangan ini ngobrol. Maka akan mikir aja. Palingan 2 lamar ya. Jadi abdi kan, demi Allah, bikin yang 100 ribu ke ibu. Bikin tak ibu yang 100 ribu. Ulah maka kapan tuh, kak ibu boleh mah. Balik lagi ke dia, bukan di 100 ribu. Bapak bukan rokok itu, mungkin ada di panggilan. Timpah pak sehat, alhamdulillah. Bagaimana tu? Ya melipat pada orang duit dengan sakit itu kita nak nuki itu tak anu bakal jadi pahala. Nuki itu anu bakal jadi kehadiran. Ulah bakal jadi jauh kakolot tu. Mungkin dari stikolot ke dulu tak? Tinggal dengan dulu orang teh itu saja jalan kabe. Dulu orang teh itu tak kabe. Ulah orang benar dulu orang sampai ke apa-apa kan? Ulah ulang bengah berulang sampai kerasak rotol, dah sok kaya kan? Cek kolak bahala malam mudah dikilakan berdegong, ulang sok bukan ulur berdegong nanti kedulungan. Di nasihatan terang ada ini, di papa tahan gus gak asup kena jolina kena bujur nama ya papa tahan. Sebelumnya akhirnya mana apa kira kena pangkulana imah dijual tempat tinggal terbuka terus kaprak-kaprak kan orang tahu ya kan? Maka lalu akan bisa kulak tentang dia di mana ah dia ini lain dia ini bisa dah kerja dia ah dah di mana kakaknya tu lah dia tu sebenarnya kita ah kalau dia mana sebab rokok ah jangan dia di mana rokok oh gak rokok nak baru dah air pengen tumbul begini dia itu kan lama nak kan bisa di kolong aduh rasa tua eh tak berhilang tidak di mana lantai dalam biru antar itu. Maka di mana orang pantas biasanya sikin harta anu dekat sepuan akan ke malam geus perlu dihajatan. Geus baroda kok kita mah geus sia we. Hayu mah saya. Kira-kira ka wali ditu mah. Da lamun anu mau teh dihajatan teu nanaon. Nana nu hirupna diomongkeun batur. Jadi sopian teh parae. Oh, sopan. Dihajatan parae. Jadi sebenarnya tak bukan anak tu, mana anak pun lebih mahal lagi. Jadi hajatan, tu gelo tak anak mana? Jadi gelo tak anak mana? Lupa yang anak tu.
istilah apila mengangkat dia dan pembencitan harus mana mencit sakin kebes maut dia mencit jalan lainnya harus mencit ayah lainnya dia balik tiga ya balik tiga ya loh ayah muka ayah harus mencit ijek bagi yang berantai pak ayah bapak kasih lupan kiki ayah yang kasih lupan tas lagi hadis ya mencit ayah terus panggil sakin pak antar ke kainung orang terpeti-peti mah alhamdulillah ya abdi mungut hayam bintu mah ibu kainin cangkulot ya hayam teh bikin ke kainung maka akan lebih halus mungkin hayam hari tetap daripada kainin panggungin ke pembantu semua kalau kita hayam balik dirinya teh kita kain balik dirinya gitu kan pintar-pintar lantana lukiru hadat dan fikum iman pun nunggu abdi kah wangi kepala putra kena hajir-hajir mati dihajatan di mu'alorka besobat menin hajatna maka orang diajar ngehajatan orang kan ulah ngadaguan dihajatan umhiruk besi ucah umhiruk dan pohon ke orang kan di akhirnya orang diajar kamana? Minta di teha di titik kesepuh payung kawarbi payung dan tatangi tiga orang ya akhirnya di musim rambutan ya tadi musim rambutan ya, lamun isi ini ke pasar induk temoni. Kolot deh, dulur bakita mau dilanjutkan teh. Tapi kalau mau dilanjutkan kesilang perang, nimpa dah besoknya dulur yang sawale. Bila aku kain temeres, dia nak kiki bagi yang diberikan kolot tu lah. Kolot kan lah. Pak, ma, ada terkelusur rambutan dia tak mesti jangka pali rambutan aje. Itu kan. Oh, kalau mau diberes sabun kedua anak mereka, kita diberes sabun kedua semua anak kalau jadi omong sekampung kan. Alhamdulillah, Gusti, abi ngurus anak ketemu bati. Alhamdulillah, Gusti, abi ngurus anak teh. Cuma-cuma manfaat ulang tanah kami tak beri kerabutan sabun kedua. Kalau kan juga gitu. Anak maka kalau diurus tapi kadede. Dari uangnya nuhun juga tuh. Bapak hara ya, Pak. Woi mau dibade Pak. Siapa yang tak kau harus memulihkan motor? Siapa yang bisa kurangin uang 5 dolar atau tambah ya? Pak Win rugi bagus saja Pak. Aku ngecor dewe Pak Sotik. Anak ini gak gitu kan? Tapi anu gak anak orang pada dibadah seletik. Astagfirullah. Dina bahasa tapi kami semua alhamdulillah. Gusti, karawasan tanah bina, karawasan buah bina sekina, nuakin pun anak silam pun tinggi itu, begitu kan? Mata kamu nakal, ayo Allah bantu rantai, ulah mereka dukun, kak kolot itu lah. Ini mereka dukun di gelap tuh. Eh, kolot itu, nah kembali ini kan? Habis ini mungkin, netepan tuh hakuran. Eh, itu pada gak minta, itu netepan tuh hakuran. Cobaan, kita coba om, bareng-bareng. Pokoknya disuruh, Allah buat cobaan. Mang tadi kiki ay kasurupan ya, dua, esok, hoyong nerka, yang ada gusti, dahil pabrik gusti, kari buah habib ti gusti, anak biasa berdepan karena gusti yang ada gusti, habib pada melaksanakan tugas di gusti itu teman lo hebat orang kata itu, ulas kokulok terus gusti habib terlalu sana, netapan dua tni itu terlepas rokaat, main ada untuk payu tapi pula, eh tahu masih kene, yang jelas teman-teman. Wanti-wanti selainnya mudah-mudahan orang masih di pasien kegiatan di masa-masa Islam wabah semua keren di jatuh dulu si khatmat berkat janfah.